Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala AFF U23 2023 di matchday kedua pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2023. Di pertandingan yang pertama ada pertandingan antara Timnas Myanmar yang akan menghadapi Timnas Kamboja pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 5 petang waktu Malaysia. Dilanjutkan pertandingan antara Brunei Darussalam yang akan menghadapi Timnas Thailand pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Selanjutnya pada hari Minggu 20 Agustus 2023 ada pertandingan antara Timnas Laos yang akan menghadapi Timnas Vietnam pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Dan ada pertandingan antara Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Timor Leste pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Dan untuk klasemen sementara di grup A ada Timnas Kamboja dengan 3 poin, ada Timnas Thailand dengan 3 poin, ada Timnas Myanmar dengan 0 poin, dan ada Timnas Brunei Darussalam dengan 0 poin. Selanjutnya di grup B ada Timnas Malaysia dengan 3 poin, ada Timnas Timor Leste dengan 0 poin, dan ada Timnas Indonesia dengan 0 poin. Dan di grup C ada Timnas Laos dengan 1 poin, Timnas Filipina dengan 1 poin, dan Timnas Vietnam dengan 1 poin.